with Oke bro, selamat datang kembali di channel Jonah Ronsar. Ini kita kembali akan bermain GTA 5 untuk menamatkan GTA 5 bro. Oke bro, sebelum kita bermain, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan mengklik tombol subscribe di bawah ini bro. Oke bro, jika sudah menekan tombol subscribe, langsung aja kita mulai ke permainannya bro. Oke bro, jadi kita akan melanjutkan misi kita bro. Kita kemarin udah selesai misi si Trevor bro, yang jumpa sama temen lamanya itu si Michael tuh bro. Oke bro, sekarang kita akan melanjutkan misi kita bro. Sekarang kita akan memakai karakter Franklin bro. Oke bro, langsung aja kita tekan dulu misinya bro. Dimana misinya, kita lihat dulu bro. Oh jauh juga bro, kayaknya di rumah lamanya bro. Kobe. Oke. Oke, kita tekan dulu bro. Taksi bro, taksi, kita pesan taksi aja bro biar nggak lama banget. Oke bro, sambil kita skip aja dulu ya bro. A few moments later. Oke bro, jadi kita udah sampai bro di tempatnya si Franklin bro, rumahnya bro. Oke bro, langsung aja kita ke rumahnya bro. Kobe. Ada misi apa, kita lihat dulu bro. Siapa lagi yang keluar nih? Nope. Ada suara pintu tadi bro. Siapa lagi? Oh, bibinya bro, bibinya sama teman-temannya bro, teman-teman bibinya. Hello. I don't wanna know. What the fuck? What the hell going on here? Wait a minute, Franklin, what are you? Jadi ceritanya ini bro, sebenarnya ini rumah si Franklin bro. Entah meninggal orang tuanya si Franklin, mamanya atau bapaknya bro udah meninggal bro, jadi bibinya yang nemenin dia bro. Jadi si bibinya ini pengen nguasain rumah si Franklin bro, gitu bro ceritanya, alur ceritanya bro. Oke bro, jadi kita disuruh ada misi apa lagi nih? Oh ini si Lamar nih. Ini bro yang dibilang bro, ini the new families bro. Kalau dulu itu geng hijau itu Grove Street bro, di GTA San Andreas bro. Kalau Grove Street sekarang nggak ada lagi bro. Mungkin mereka udah kaya bro, ceritanya si CJ itu kayaknya udah kaya dia bro. Jadi dia bawa pengikut-pengikutnya bro, yang anggota gengnya dia bro. Jadi kayak pengawal gitu buat si CJ bro. Oke bro, sambil dengerin dulu dialognya bro, ada masalah apa ini bro? Makanya sampai datang nih anggota geng bro. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. You've been doing time looking. Ngomong apa sih bola-bola? Ada-ada aja ya kan? Why you keep hanging around this clown, L? Shake this fool, man. We from the same set, Stretch. Why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. Oke bro, kita sambil dengerin dulu dialognya bro. Glad you here. Oke, ini ceritanya rumahnya teman lamanya si Franklin bro. Lah. Langsung kayak gitu, ngegas langsung dia bro. Nggak dia apa-apain, langsung ngegas dia bro. Gimana sih temennya ini bro? Oke bro, jadi nigga itu bro artinya itu kayak panggilan ke orang negro bro, yang kulit hitam bro. Tapi dia lebih kasarnya, kalau lebih kasar lagi bro, nigga. Gitu bro. Bisnis, bisnis, bisnis apa masalahnya? Kalau sama mereka selalu narkoba, kalau enggak ganja bro, itu aja terus bro. Oke, kita pergi ke toko senjata dulu bro. Kita pergi ke toko senjata dulu. Ada apa misinya kita nggak tahu bro, tapi kita disuruh pergi ke toko senjata dulu bro. Kita ikutin aja dulu teman-temannya si Franklin bro. Si anggota geng bukan Grove Street ya, tapi the new family bro. Oke, gitu TW aja dulu bro. Oke bro, teman-teman bisa lihat teksnya di bawah ini ya bro, bisa lihat terjemahannya di bawah ini bro. Kobe. Oke, kita OTW dulu bro, ini ke toko senjata dulu kita bro. Oke. Kobe. Disuruh beli apa kita nggak tahu bro. Kita lihat dulu bro. Nope. Oke, selamat datang di Ammunition. Oke, udah ngerti kok toko senjata kok. Nope. Dan dia basa-basinya langsung beli aja deh.
Ya kita disuruh beli apa masalahnya? Nope. Oke, disuruh beli sebuah item bro dari toko senjata katanya. Kobe. Oke, dibeli yang mana ya? Senjata yang paling dewa, senjata paling GG, paling GG mana ya? Oke. Pistol aja deh, ini senjata paling GG nih. Nope. Oke. Kobe. Ini aja deh, senjata paling GG ya kan? Paling dewa, paling barbar. Oh deh, warna pink. Oke. Kita OTW lagi bro sama teman-temannya bro. Nope. Kita OTW dulu bro. Jaraknya berapa meternya? Nope. Oke, ke pabrik daur ulang. Ngapain lagi ke pabrik daur ulang bro? Jauh juga bro. Nope. Oke bro, mungkin sambil jalan kita sambil kita skip aja bro. Oke. A few moments later. Oke bro, kita udah nyampe nih bro tempat tujuannya bro di pabrik katanya tadi bro. Kobe. Oke, kita OTW dulu bro. Jadi ceritanya si Lamar ini selalu ganggu si Franklin dulu ya bro. Tapi mereka tetap berkawan bro. Tapi sering juga si Lamar ini nyusahin bro, ngejebak si Franklin ya kan. Ngejebaknya bukan ngejebak menyesatkan dia sebagai musuh gitu bro, tapi menyesatkan karena terlibat sama masalahnya si Lamar bro. Nope. Oke bro, kita siapin dulu senjata bro. Ini ngapain lagi nih? Pakai shotgun aja ya kan? Oke, pakai shotgun dewa aja kita bro. Kobe. Ini nggak usah deh, pakai ini aja bro. Special carbine aja bro. Oke bro, kita liatin, kita ikutin aja dulu bro. Kobe. Ngapain lagi nih ke tempat pabrik bro? Kita nggak tahu jumpain siapa bro. Oke, kita ikutin aja temennya si Stretch namanya bro, yang baju warna putih. Lah, ini yang kemarin kita tangkep bro. Ini kejar anjingnya si Franklin bro, si Chop. Kenapa? Jumpa lagi. Iyalah, jelas lah marah si Franklin bro. Orang kemarin udah kita tangkep, malah kerja sama mereka. Malah jumpain si ini, si geng Dallas yang warna ungu ini, geng Dallas ya bro. Lah siapa lagi tuh, ngejebak, dijebakan, gak percaya sih. Ah, itulah kan. Malah dijebak lagi. Tembaknya, rasain lah tuh. Lagi yang ngianatin ya kan. Oke, si Lamar juga ada aja percaya gitu aja bro. Ada orang nggak, mana orang? Oke, di sini ada satu, dua lagi, tiga lagi, empat. Rasain lah tuh, kena shotgun dewa. Shotgun dewa, oke, rasain lah tuh. Kena shotgun dewa, headshot palanya, rasain lah tuh. Mana lagi, sini, main-main kalian sama Franklin ya. Kita barbarin aja bro. Mana lagi, maju. Ayo, aduh. Si Franklin pula. Si Lamar bro, untung gak meninggal ya bro. Oke, ayo lagi, maju lagi. Mana lagi nih. Tembak lagi. Shotgun dewa, rasain aja tuh. Main-main sama Franklin ya kan. Kena shotgun dewa, oke, mantep Franklin. Ayo kita push lagi, kita barbar lagi. Si Lamar dengan kelakuannya malah kejebak sama anggota geng Dallas. Ini lagi si Stretch bro, yang baju warna putih, mau aja dia ikut-ikut bro. Padahal kita lagi dijebak, tembak lagi sama geng Dallas ya. Dallas bro, oke. Ayo duluan, atau si Franklin aja duluan. Oke, kalau Franklin duluan gak apa-apa, siapa takut. Oke, ayo maju dulu. Hati-hati lu bro, ini temannya emang kok gak ikut nih. Oke, kita duluan berarti. Mana, maju. Oh, keluar semua. Oke, tembak lagi, kena shotgun dewa. Hop. Habis, rasain ya kan. Oke, maju aja kita bro. Mana lagi, main-main kalian sama Franklin. Rupanya kita dijebak bro, satu pabrik ini anggota adalah semua bro. Oke, mana lagi. Wih, banyak banget, ramai banget tuh. Oke, cok, gak takut ya kan. Sini, mari, ayo, mari. Kita tembak ya, kena shotgun dewa, rasain dah tuh. Tembus dah tuh. Oke, maju dari tadi kayak maju ya kan. Oke, tembak ya, rasain dah tuh. Si Franklin malah ganti peluru. Oke, sabar lu, santuy ya lu. Tembak lagi, rasain dah tuh. Oke, kita coba ganti lagi bro, shotgunnya bro. Oh, gak usah deh, yang tadi aja bro, yang panjang aja bro. Mana lagi sini, mari, kita barbarin lagi.
Mana cok? Oke, rasain itu. Rasain itu. Mana lagi sini? Ayo, ayo. Main-main. Ah, lu langsung bintang 3, bro. Oke, kabur aja lu gitu, bro. Kabur aja lu gitu, bro. Waduh, tiba-tiba, bro. Kagetin aja ya kan. Oke, mana lagi sini sini ayo ayo enggak takut ya kan Franklin Barbar ya kan mantan debit kolektor main-main kalian. Mana lagi nih? Oke, ke jalan keluarnya aja kita, bro. Udah langsung bintang 3, bro. Lah, dijebak, bro, ada helikopter, bro. Tembakin aja lah, tembakin aja. Oh, enggak sampai, bro, shotgun-nya, bro. Pakai yang lain coba, bro. Dan. Rasain dah tuh. Kena dah tuh. Oke. Kita kabur aja lo, bro. Ayo cepet lah. Lama amat pergerakannya, bro. Ayo cepet dong, udah dikejar kita sama polisi bintang 3 nih. Lama amat ya kan. Ayo kabur, udah. Biarin aja, bro. Kabur aja kita, bro. Oke, loncatan dewa. Rasain lah tuh geng Dallas tadi ya kan. Meninggal semua, lagian mau main-main sama Franklin ya kan, bro. Udah tahu ini temannya si Trevor sama si Michael, bro. Oke, loncat aja, bro. Langsung ya kan. Oke, mana mobil. Ini ada mobil nih, bro. Oke, langsung masuk aja kita, bro. Kabur aja, bro. Udah bintang 3 langsung, bro. Sini, ayo, cok. Lama banget kalian, cok. Weh, cepet, weh. Aduh, lama banget ya kan. Udah kena jebak nih kita nih. Malah lama lagi. Hati-hati lu, santuy lu, bro. Santuy dulu, banyak banget polisi, bro. Langsung bintang 3, bro. Oke, langsung kita kabur dulu, bro. Kabur dulu ya, bro. Waduh, ada brimob, bro. Kabur aja lu, bro. Oke, kita kabur dulu, bro. Langsung bintang 3 aja ya kan. Udah kena jebak. Langsung auto bintang 3 lagi, bro. Oke, kabur dulu, bro. Lah, dikejar polisi lagi. Kita, bro, ketahuan bersama polisi, bro. Oke, santuy di wire, bro. Santuy gaming aja dulu ya kan. Meskipun banyak polisi, kabur aja dulu. Oke, kabur dulu, bro, kita, bro. A few moments later. Oke, bro, kita udah kabur nih, bro, dari polisi-polisi, bro, ya kan. Nih, si Lamar malah ketawa dia kan, bro. Udah dia ngajak tadi malah ketawa, dia malah macam nggak ada beban aja dia, bro. Udah ngejebak si Franklin dia kan, bro. Sama masalah dia, bro. Nope. Oh, alah, Lamar ada aja. Oke, bro, sekarang kita disuruh ke rumah dulu, bro. Kita ikutin aja lo perintah si Lamar nih, ya kan, bro. Kobe. Gimana lagi ya kan, temennya si Franklin juga si Lamar, bro. Meskipun banyak masalah dia si Lamar, bro. Oke, kita ke rumah dulu, bro. Kobe. Mana nih rumahnya nih? Oke, yang ini, bro. Oke, kita parkirin dulu, bro. Lah, mobil satu lagi mana ya? Oke, bro, sambil dengerin dulu dialognya, bro. You sounding more and more like a snee-eye itch every day. Nigga, I sound like somebody. Dari tadi berantem terus nih si Franklin sama si Lamar ya kan. Ada-ada aja. Oke. Okay, ya kan, udah selesai misi kita yang ini, bro. Kita lanjutin lagi, bro. Ada misi apa lagi? Kita ikutin aja dulu, bro. Okay. Kayaknya kita ke tempat si Lester dulu, bro. Kita sambil telepon taksi dulu ya, bro. Kobe. Kita ke tempat si Lester dulu. Ada misi untuk Franklin, bro. Nope. Oke. Okay. Oke, bro, sambil kita skip dulu, bro. Oke, bro, kita udah nyampe, bro, tempatnya si Lester, bro. Waduh, malah di situ lagi ya kan. Ini kenapa lagi nih orang nih? Nope. Oke, nanti aja lah, biarin ya kan. Pokoknya kita ke tempat si Lester dulu, bro. Kita jumpain dulu si Lester, bro. Kobe. Oke, kita jumpain dulu si Lester, ada masalah apa ini makanya manggil si Franklin, bro. Kita ikutin aja dulu, bro. Nope. Mana nih, di sini ya? Oke. Mana Lesternya? Oh, ini baru datang nih, bro. Kita sambil dengerin dulu, bro. Alur ceritanya, bro. Oke. Agak panik ini si Lester nih, bro. Oke, si Franklin baru tahu, bro, masalah si Life Invader, bro. Rupanya si Michael yang buat dia meledakin HP-nya si Jay Norris, bro. Apa sih, cok?
dialognya si Franklin ya kan lawak-lawak bro. Oke bro, sambil kita dengerin dulu bro. It's all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs. Oke, kayaknya si Lester nyuruh nih, bro. Nyuruh si Franklin, bro. Kita sambil kita dengerin dulu nih, bro. There's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapulids. It's giving the living rigor mortis. Okay. Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA. And he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krasenberg Hotel. Okay. Kita disuruh nyari Tuan Greedy katanya, bro. If he goes away, then America goes back to using mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right. Fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the okay. We don't speak about kita disuruh ya kan? Kayaknya ngebunuh si tuan siapa tadi? Lupa namanya, bro. Pokoknya tadi dari teksnya, bro. Kita disuruh ngebunuh orang, bro. Oke deh. Ini kayaknya jauh juga, bro. Jadi kita disuruh ngebunuh orang, bro. Katanya itu kayaknya persaingan bisnis juga, bro. Nope. Kita sambil telepon dulu ya, bro. Si taksinya, bro. Kita telepon dulu, bro. Jadi kita disuruh bunuh orang pakai sniper atau kita ngebom, bro. Nope. Oke, bro. Sambil nunggu taksi, kita skip aja dulu, bro. Oke, bro. Kita udah nyampe nih, bro, di tempatnya, bro. Ini di mana lagi? Oke, kita ikutin aja dulu, bro. Ini kayak base, kayak parkir mobil juga, bro. Nope. Oke, di sini kita siapin dulu, tapi sebelumnya snipernya, bro. Oke, pakein aja, bro. Oke, jadi mood polisi ini, bro. Ini mood polisi Indonesia ya, bro. Livery-nya polisi Indonesia, bro. Jadi polisi di seluruh Los Santos ini pakai livery polisi Indonesia, bro. Karena teksnya ini udah teks Indonesia, bro. Oke, bunuh target katanya, bro. Mana targetnya, bro? Oke, katanya suruh sambil nunggu dulu gitu, bro. Sampai keluar tuh targetnya tuh, bro. Oke, bro. Jadi masalah shift. Siapa namanya? Lupa juga, bro. Si Lester, bro. Kayaknya ada masalah gitu, bro. Atau dia bermain saham si Lester, jadi dia harus ngebunuh supaya anjlok sahamnya, kayak saham Life Invader, bro. Jadi si Jay Norris itu dibunuh, bro, sama si Michael, bro, disuruh sama si Lester biar sahamnya itu hancur, bro. Oke, ada waktu, bro, katanya 40 detik lagi dia bakal keluar, bro. Jadi kayak gitu ya, bro, persaingan-persaingan kalau udah jabatan-jabatan di atas, bro, saling-saling membunuh, bro. Apalagi kalau udah mafia, bro, kacau juga, bro. Serem gitu, bro. Ini Lester itu memang kakinya pincang dia, bro. Tapi dia kalau udah nyusun rencana atau ngehack, bro, waduh, jagonya luar biasa, bro. Jadi si Franklin, si Michael, si Trevor itu yang langsung eksekusi, bro. Bagian eksekusi, bro. Yang paling barbar itu si Trevor, bro. Si Trevor. Jadi si Michael itu dia ikutan ngerampok karena pengen dapat uang lagi, bro. Gantiin uang si madrasah kemarin, bro. Oke, bro, ini bentar lagi katanya keluar, bro. Kita lihat aja dulu, bro. Oke, mana targetnya? Targetnya mana? Targetnya? Oke, belum keluar juga ya. Santuy lu, bro. Santuy, bro. Waduh, ada bodyguardnya nih, bro. Oh, ini nih, tembak aja langsung. Oke. Rasain deh tuh, meninggal-meninggal dah tuh. Itu rupanya, bro. Oke, kita mau ngalih ya tadi, bro. Oke, kabur dulu, bro, kabur dulu, bro. Untung tadi ngeliat udah masuk di mobil ya, bro. Tadi yang pakai baju orange, bro. Oke, bro, kabur, kabur dulu, bro, kabur dulu, bro. Kita kabur dari polisi, bro. Untung tadi kita lihat loh, bro. Sempat enggak tadi kita lihat, kita nggak dapet, bro. Tapi pas sebelum masuk itu, bro, kita nggak ngeliat sama sekali, bro, ada orang masuk. Rupanya dari belakang itu, bro. Dikiran dari depan, bro. Totonya dari belakang, bro. Oke, bro, kita kabur dulu, bro, dari polisi-polisi di kota ini, bro. Kita kabur dulu, bro.
Jadi kelebihan si Franklin ini seperti ini, bro. Ini dia kelebihan si Franklin, bro. Nyetir dia, bro. Tapi kalau kelebihan si Trevor sama si Michael, kelebihannya nembak pakai senjata, bro. Si Trevor kelebihannya sekali nembak pakai senjata dia langsung apa, bro? Langsung meninggal, bro. Kalau udah marah banget dia kelebihannya, bro. Tapi kalau si Michael, dia kelebihannya nembak senjata dengan akurat, bro. Lah, ketahuan lagi, bro. Udah kabur kita, bro. Malah ketahuan lagi, bro. Oke, kabur dulu sambil kita. Ini, bro, kantor Life Invader, bro. Itu, bro, sebelah kanan tadi, bro. Yang kemarin kita pakai karakter si Michael, bro, untuk meledakin HP-nya si Jay Norris, bro. Pas lagi masuk berita, bro, atau rekaman di TV, bro. Kita ledakin tuh HP-nya lagi nge-live tuh, bro. Langsung heboh dah tuh satu TV, bro. Oke, waduh, polisinya lama banget ngejarnya nih, bro. Oke, sambil kita tunggu, bro. Sambil hilang bintangnya, kita tunggu dulu, bro. Kalau di GTA 5, hilang bintangnya lama ya kan, bro. Tapi kalau di Wasdog, bro, kalau misalnya masih bintang 1, bro, polisinya belum terlalu nyari kita, bro. Hey, it's done. I know, good work. Alright, well, shit, let me know about the next thing. Will do, but before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little, Oke, okay, betul kan, bro. Kayak saham dan investasi itu, bro, si Lester, bro. Makanya ada suruh ngebunuh yang orang tadi, bro. And we needed someone to live there for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oke. Oke, si Frank dapat rumah baru, bro. Gara-gara ngikutin pekerjaannya si Lester, bro. Oke, keren, bro. Si Frank dapat rumah baru ya kan, bro, jadi orang kaya nih, bro. Oke, keren sini, bro. Oke, ada misi lagi, bro. Nope. Ada Lester lagi, tapi sebelumnya Franklin aja dulu, bro. Oke, kita ikutin dulu, bro, misinya, bro. Kobe. Misi si Franklin, bro. Oke, sambil kita telepon taksi dulu, bro. Sambil kita skip lagi, bro, biar lama banget. Tapi itu taksi, bro. Nope. Itu taksi. Kayaknya nggak jadi kita skip, bro. Kita tunggu aja, bro. Nope. Lo ditabrak. Ada aja ya kan. Orang mau naik taksi malah ditabrak, bro. Oke, bro, kita naik taksi dulu, bro. Kobe. Kita naik taksi dulu ke rumah si Franklin kayaknya nih, bro. Kayaknya rumahnya Franklin, bro, tadi, bro. Tempat tujuannya, bro. Nope. Oke, bro, lumayan ya kan si Franklin dapat rumah baru dari Lester, bro. Gak di sini lagi, bro. Oke, jadi ini kayaknya bakal ditinggal, bro. Ini ada siapa nih? Nope. Ada mobil tuh. Kita lihat aja, bro. Lah ini bibinya, bro. Lah bibinya marah-marah aja ya kan. Loh. Si Franklin dibilang enggak setia, bro. Enggak setia gara-gara apa? Loh, gitu banget bibinya ya kan, marah, bro, sama Franklin, bro. Si Lamar ini juga kerjanya ngumpur-ngumpurin bibinya aja ya, bro, biar dimarahin sama bibinya, bro. Ini si Franklin lalap terus dimarahin ya kan, bro, sama si bibinya, bro. Gara-gara dikompor-komporin juga sama si Lamar, bro, temannya ini. Hello, Missy. Kok ada Trevor tiba-tiba? Tahu aja rumah si Franklin di mana, bro? Malah dimarahin si Franklin, bro. Nah tuh main Trevor baik nih, dikasih uang nih, bro. Genit juga si Trevor, bro. I said something nice, not expensive. You wanna be a greedy fucking cow, huh? No. Now get the fuck out of here, alright? Dikasih uang ya kan, tapi diusir, bro, sama Trevor. Oke, sambil kita dengerin dulu dialognya, bro. Ini Trevor nih yang botaknya ini barbar banget memang dia, bro. Temannya si Michael, bro. Terakhir berteman juga sama si Franklin ya kan, bro. Dari si Michael berteman, tentunya si Franklin juga berteman juga sama Trevor, bro. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, go do something about the thing, okay? Marah si Trevor, bro. About the little stress thing, man. Fucking beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Come on. Okay, kayaknya
Selalu kayaknya perang antar geng nih bro. Kalau sama Lamar urusannya selalu perang sama antar geng bro. Oke, kayaknya aroma-aroma perang antar geng lagi nih bro. Si Trevor jadinya terikut juga bro. Nope. Temennya si Franklin dan Michael dan Lester bro. Terikut juga nih bro. Oke, kita OTW dulu bro. Nope. Oke, pergi ke Jalan Groove. Mungkin teman-teman masih ingat bro, Jalan Groove itu tempat siapa? Mungkin teman-teman tahu deh yang main GTA San Andreas bro. Jadi Jalan Groove itu markasnya si geng hijau bro, yang di GTA San Andreas Groove Street bro. Nope. Jadi itu tempatnya si CJ juga dulu bro. Yang tempatnya kemarin jalannya bulat gitu bro. Nope. Oke bro. Kobe. Kita OTW dulu bro. Okay. Nah ini dia bro. Mungkin teman-teman tahu deh. Yang mana rumahnya si CJ dulu bro. Tapi sekarang keadaannya udah berubah bro. Gak kayak dulu lagi bro. Nope. Oke bro, kita turun dulu bro. Kobe. Oke, kangen juga liat gini ya kan. Kangen juga ya main GTA San Andreas bro. Oke, kita TW dulu bro, kita masuk dulu ke rumahnya bro. Nggak tahu rumah siapa nih bro. Oke, mau bisnis apa ini? Si Lamar nih bawa tas tadi bro. Oh, bisnis narkoba nih bro. Bisnis narkoba bro. Udah dibawa uangnya lo bro. Sama si Lamar. Sample. Now we talking. Wih sabun bro, narkoba bro. Malah dihisap sama si Lamar bro, ketawa pula dia. So we good nigga right? Well let's go. How about a taste? No man, we leave. Si Franklin langsung panik aja, langsung pergi aja katanya bro. Tapi si Trevor masih curiga gitu bro. Ah curiga si Trevor kan, isinya asli atau enggak? What the fuck? Oke rupanya palsu bro. Did we ask? Cuma sedikit doang narkobanya bro, tapi bawahnya itu kayak kertas gitu bro. Oke, malah manggil anggota geng lagi deh bro. Oke, santuy dulu bro, langsung diserang kita kan bro. Feelingnya udah gak enak dari tadi bro. Oke, kita tembak aja rasanya tuh, barbar aja. Ayo cop, langsung serang aja cop. Untung kita bawa anjingnya ya kan. Oke, rasanya tuh. Oke, barbar rasanya tuh. Kita pakai abang Trevor ya, abang barbar. Oke. Kena shotgun dewa rasain tuh. Shotgun dewa rasain. Mana lagi main-main. Kena shotgun dewa. Jadi ini kelebihannya si Trevor bro. Ini bro. Sup. Langsung meninggal tuh kan. Langsung meninggal bro. Mana lagi. Tembak langsung. Tembak. Aduh habis pelurunya bro. Tembak langsung. Oke bro, itu kelebihannya si Trevor bro. Sekali tembak langsung mati bro. Oke, kita ganti orang lagi bro. Jadi kalau kelebihannya si Franklin itu bro, nyetirnya bro. Dia nyetir kayak ada slow motion gitu bro. Oke, barbar lagi, ini lagi. Ada banyak ini, pala botak ya kan. Kita tembak aja lah. Oke, mana lagi. Lah belum mati bro, belum mati. Ayo Lamar, bantu Lamar, oke. Kayaknya enakan pakai si Trevor aja sih bro. Kena shotgun dewa, oke. Kita pakai kelebihannya, shotgun dewa. Mana lagi? Gak ada yang berani sama si Trevor kan. Mana lagi? Rasain itu meninggal tuh, mana. Nih ada kepala botak nih, ngumpet ya. Rasain itu mana, shotgun dewa. Belum mati juga. Shotgun dewa. Rasain itu meninggal ya kan. Mana lagi? Kena shotgun dewa. Shotgun gaming ya kan. Oke, mana lagi sini lagi. Tembak lagi. Lah, polisi datang bro. Tembak lagi. Pakai kelebihan Trevor bro. Oke, rasain. Mana lagi. Wih, ini ada dua bro. Oke, rasain itu. Rasain tuh kepala botak kena lah tuh. Tembak lagi polisinya ya kan. Sebelum pergi kita tembak dulu polisinya bro. Ini kita ikutin dulu si Lamar bro. Oke bro, pakai karakter si Franklin lagi gitu bro.
Oke, ada yang syuting nih bro, ya kan? Udah, yang syuting tembak-tembakin aja rasanya tuh. Tengah sana, kabur, 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 ya kan? Kita tembak-tembakin aja. Dibilang si Lamar, ya kan? Kamu jahat, Hom, katanya. Gara-gara kita nembak yang tadi lagi syuting, bro. Dibilangin jahat gitu, bro. Oke, rupanya kita juga dua kali dijebak ya bro. Udah berkali-kali kita kayaknya dijebak. Ini ada lagi siapa nih? Kita tembak aja deh bro. Tembak aja. Rasain dah tuh. Oke, awas jatuh. Nah, gak bisa lagi ngejar ya kan. Rasain dah tuh. Oke bro, kita kabur dulu bro. Kita bertiga kabur dulu ya kan. Untung tadi si Trevor ikut ya bro. Tapi coba kalau si Trevor nggak ikut bro, mungkin kita nggak tahu kita udah dibohongin bro sama anggota geng Dallas tadi bro. Tadi karena si Trevor narik narkobanya bro, jadi tahu itu isinya nggak penuh bro, cuma sedikit doang bro. Mungkin dikejar polisi semua gitu nih bro, santuy lah gitu bro. Ada helikopter rupanya bro. Oh, tembak-tembakin lagi dari tadi. Oke, kita berpisah dulu bro. Kita ikutin aja si Lamar bro. Oke, kita ikutin aja dulu si Lamar bro. Si Trevor tadi ke kanan, si Lamar ke sini bro. Kita ikutin aja dulu si Lamar bro. Entah kabur kemana, kita ikutin aja dulu bro. Nah, malah di sini dia bro, disuruh bro. Oke, kabur aja bro. Mungkin makin banyak nih polisi-polisi bro. Oh ya, ayo Lamar. Mana shotgun dewa kita mana? Kita siapin dulu shotgun dewa kita bro. Oke bro, kita kabur dulu bro. Ayo weh Lamar weh, ikutlah. Waduh, lama banget nih bro. Waduh, banyak banget polisi bro. Oke, rasanya tuh kena shotgun dewa. Rasanya tuh kena shotgun dewa kalian kan. Gimana lagi? Rasanya tuh. Mana lagi sini? Terpental pakai shotgun kan? Oke, habis lagi pelurunya bro. Oke, rasain itu. Mana lagi sini yuk. Si Lamar mana lagi ya kan? Lama banget ya bro. Oke, kabur dulu kita bro sama si Lamar bro. Lah, si Lamar lama banget ya kan? Weh, Lamar. Waduh, lama banget ya bro. Ayo, waduh. Malah jalan dia bro. Oke, kabur dulu kita bro. Lu bocor lagi bannya bro. Oke, kita kabur dulu bro. Oh, nggak bisa bro, makanya ini bro. Ada mobil nggak? Kita ambil aja mobil orang bro. Pecah bannya bro, langsung bro. Ditembak-tembakin polisi bro, ayo Lamar weh. Gara-gara si Lamar yang kena mau banget. Lah ini lagi polisi, aduh. Nggak bisa jalan bro. Hancur semua bro. Oke, tembak-tembakin aja bro. Biar kita ambil lagi mobilnya bro. Rasain itu. Oke, kabur dulu pakai polisi mobil yang lain dulu bro. Cepat Lamar. Waduh, si Lamar nih. Biar gak bocor lagi bannya. Tadi dari tadi bocor bannya bro. Oke, aduh. Bar-bar banget lagi. Oke, jangan sampai gagal misi kita bro. Malu ya kan. Masa gagal misinya bro. Oke, kita kabur dulu bro. Kita kemana kita kabur ya kan. Pokoknya kabur aja deh ya kan. Udah gitu si Lamar malah pingsan lagi ya kan. Action pula ya, drama pula deh ya kan. Oke, kita kabur aja dulu bro. Kabur malah pakai alarm lagi ya kan. Oke, sembunyi sini aja dulu bro. Semoga gak ada polisi tahu ya kan bro. Kita sembunyi dulu di sini bro. Oke, cepet dong hilang bintangnya dong. Bintang 3 pula ya kan. Lo marah-marah terus si Lamar ya kan. Udah dia yang bawa si Franklin ya kan bro kesini bro. Malah dia yang marah-marah bro. Oke, hilang dong bintangnya dong. Waduh, lama banget ya kan. Gak hilang-hilang bro. Oke, akhirnya hilang juga bintangnya bro. Gak ada kejar polisi lagi. Aduh, nabrak lagi. Udah hancur banget bro. Oke, ini jalan keluarnya dari mana ya. Kayaknya balik lagi nih bro. Oke, kita coba balik lagi bro. Dari jalan yang tadi bro.
man. A long time ago. Oke, kita balik dulu, bro. Kobe. Rumah siapa ya? Kita ikutin dulu, bro. Oke, harus dari sini lagi baliknya, bro. Kita ikutin aja dulu. Aduh. Waduh. Nabrak pula ya kan? Oke, bro, jauh juga nih jaraknya, bro. Nope. Oke, bro, kita ya OTW dulu, bro. Oke, bro, sambil dengerin dulu teksnya ya, bro. Kobe. Sambil baca dulu teksnya, bro. Oke, kita OTW dulu, bro. Kita nggak tahu OTW kemana, kita ikutin aja dulu, bro. Sama si Lamar ya kan. Si Trevor tadi selamat atau enggak? Atau ketangkep dia tadi ya? Nope. Si Trevor yang udah botak kepalanya, bro. Mungkin teman-teman nanya ya kan, bang, kok si Trevor melambung kepalanya botak, bang? Iya, kemarin dipotong rambutnya, bro. Soalnya gondrong banget si Trevor, bro, rambutnya, bro. Nope. Oke, bro, sambil kita OTW dulu, bro. Kobe. Kita pakai alarm polisi dulu biar minggir semua ya kan. Ger polisi mau lewat ya kan. Padahal bukan polisi ya kan. Padahal tadi baru bisnis narkoba tadi si Lamar sama si Franklin. Nope. Tapi ngambil mobil polisi, bro. Siapa lagi tadi nembak tuh? Nope. Oke, minggir, Pak. Waduh, si bapak ya kan enggak minggir ya kan. Oke, kita ntar dulu si Lamar, bro. Waduh, ditabrak itu, bro. Tenggel banget ya nabrak-nabrak itu, bro. Dari yang penting misi aja lo gitu, bro. Kita antar dulu, bro. Nope. Kita antar ke rumahnya si Lamar, bro. Kobe. Hey, good luck, homie. I'll catch you later. Alright, see ya. I'll let stretch, homie, and find out what happened. Oke. Balik juga dia ke rumahnya, bro. Si Lamar, bro. Oke. Oke, akhirnya misinya selesai juga gitu, bro. Waduh. Rumahnya ya kan? Nope. Rumahnya mobilnya, bro. Hancur-hancuran, bro. Nope. Oke, bro, sambil OTW lagi kita, bro, cari mobil yang lain dulu, bro. Kita cari mobil yang lain dulu, bro. Nope. Lo nggak mau berhenti deh, bro. Oke, kita cari mobil yang lain dulu, bro. Nope. Biar berhenti, bro. Nih, kita suruh berhenti, bro. Oke, si Franklin ada misi lagi nggak ya? Kayaknya nggak ada ya? Nope. Tapi sebelum itu kita ganti dulu bajunya si Franklin, bro. Kita ganti dulu bajunya si Franklin, bro. Biar makin ganteng nih, bro. Nope. Oke, kita ganti dulu bajunya si Franklin, bro. Hai, katanya, bro. Nope. Oke, yang mana yang gantengnya? Kita pilih aja dulu, bro. Kobe! Ini aja coba, ini kita pilih, bro. Ini keren sih, bro. Oke, keren juga nih, bro, jaketnya, bro. Nope. Yang mana ya, ini aja, bro. Oke, ini kita ganti, bro. Nope. Tapi gelap banget ya, coba yang lain, bro. Yang agak terang deh, ini kayaknya bagus deh. Nope. Oke, ini aja, bro. Ini kita ganti. Nope. Baru sepatunya, bro. Kita ganti sepatunya, bro. Warna putih, mana putih? Nope. Oke, ini warna putih udah. Oke. Topi nggak usah lah ya, topi nggak usah. Ini keren nggak? Ah, jelek, bro. Nope. Ini keren nggak? Kita habisin aja uangnya, bro. Masih banyak uangnya Franklin, bro. Orang kaya nih, bro, sekarang, bro. Rumah baru ya, kan? Dikasih sama Lester, bro. Mana lagi ya? Kayaknya itu aja ya? Udah ya? Nope. Sikit banget bajunya, bro, di sini, bro. Celana mana celana ya? Celana. Nope. Masa celana nggak ada sih? Oke, betul-betul nggak ada celana lo, bro. Nope. Biasanya ada, kalau celana biasanya ada, bro. Ini nggak ada. Sikit banget pilihannya, bro. Nope. Lah, malah celana pendek, udah deh. Oke, bro, kayaknya kita nggak ada lagi misi ya untuk si Franklin, bro. Jadi kita ganti orang aja, bro. Oke. Kita ganti orang aja ke si Trevor aja mungkin, bro. Trevor. Apakah dia masih selamat ya kan, bro, tadi, bro? Nope. Oke. Lah, motor siapa dicuri dia nih, bro? Ya, ada misi si Trevor, bro. Nope. Oke, ada misinya, bro. Kita ikutin aja, bro, misinya, bro. Misi si Trevor, bro. Oke, bro, sambil kita nunggu taksi, bro. Kita telepon dulu taksi, bro. Nope.
Oke bro, sambil kita nunggu taksi, kita skip aja dan kita skip aja dulu ya bro. Oke. Oke bro, kita udah nyampe bro di tempat tujuannya bro. Tempatnya si apartemen float bro. Nope. Oke, kita masuk aja dulu bro. Ada misi apa kita lihat aja dulu bro. Kita nggak tahu bro, kita ikutin aja dulu bro. Trevor is a what? Trevor is a good guy. He got family. Got kid, ain't he, Floyd? That's it, right? Yes. Marah dia kan? Lagian bicara Trevor ya kan, bro? I don't find it easy, and Deborah, I mean, we're getting married, so. Oh, that's beautiful. But I'm scared that she's gonna leave me. I mean, this is her place, and the fornicator. Okay, jadi pacarnya si Flut ini bro nggak senang bro, atau nggak suka kalau si Trevor tinggal sama mereka bro. Jadi selama ini berantem terus si Floyd ini sama pacarnya bro, bukan calon istrinya, bukan istrinya bro, tapi calon istrinya bro, mau menikah bro. Okay, bro, sambil kita dengerin dulu dialognya bro. Kenapa lagi Trevor nih? Okay, bro, kita skip aja tadi ya bro, karena tadi ada ada itu bro, ada yang nggak jelas nih bro. Konten 18-an ke atas bro, si Trevor barbar banget soalnya bro. Okay, bro, tapi kita lanjutin dengerin dialognya lagi bro. Apaan sih? Oke okay, bro, kita ada misi lagi bro, nggak tahu disuruh Trevor ngapain nih bro, kita ikutin aja bro. Oke, mereka udah nyamar bro. Sama jadi anggota proyek bro, kita ikutin aja bro. Oke bro, kita OTW aja dulu bro, kita OTW aja dulu bro. Mana sih, siapa nih? Nope. Floyd lama banget ya. Oke, jauh juga bro, kita skip aja ya bro, karena jauh banget bro. Oke bro, kita mau nyampe bro di tempatnya bro, titik tujuannya. Kobe! Rupanya kita disuruh ke kayak ke tempat kargo gitu bro. Di dekat pelabuhan bro. Nope. Oke bro, kita masuk dulu dari pintu masuknya bro ke pelabuhan kargo ini bro. Oke. Kobe. Nyamar dulu itu jadi pekerja mereka, bro. Proper nyamar dulu, bro. Gitu jadi pekerjanya, bro. Nope. Jadi si Floyd, si Trevor sama si Wait nyamar dulu, bro. Proper masuk, bro. Nope. Oke. Kobe. Si Wade tadi malah masuk bro. Malah kita sama si Floyd bro. Si Wade kan lugu-lugu dia bro. Gak tahu apa-apa dia bro. Malah disuruh dia bro. Padahal yang kerja di sini itu si Floyd bro. Nope. Ini kita disuruh nyamar bro. Kita gak tahu kita nyamar mau ngapain bro. Kita ikutin aja bro. Oke. Kobe. Oke, kayaknya si Trevor merencanakan sesuatu nih bro. Oke. Oke, si Trevor lagi nanya bro tentang penjaga pantainya. Nope. Kayak polisi gitu, ada polisi pantainya nggak bro? Katanya gitu bro. Oke. Oke, okay, oh ini kapal barangnya bro. Ini kapal barangnya bro yang diceritakan bro. Nope. Oke, okay, sambil kita dengerin dulu dialognya bro. Lah itu kenapa tuh? Kok berantem tuh? Ada nanya malah berantem tuh bro. Nope. Oke, kita proper kerja dulu bro. Alah, ada sesuatu yang pengen tahu dari si Trevor bro tentang di kargo ini bro. Nope. Oke, kita disuruh kerja dulu bro, katanya bro. Kita naik dulu ke kontainer bro. Kita disuruh angkat kontainer dulu bro sama bosnya tadi bro. Oke. Jadi si Trevor yang mengemudi, si
Floyd yang memantau bro barangnya bro biar nggak jatuh bro. Lama banget lagi bro. Maklum ya kan bro, alat berat ya bro, lama lah bro. Oke, ini kemana lagi jalan ini? Dari sini ya? Oke. Susah banget lagi digerakin bro, jalannya bro. Oke, kita TW dulu bro. Ini bro, dua barang bro. Kita kerja dulu bro. Oke, kita naikin dulu bro. Kita parkirin dulu traktor alat beratnya dengan bagus bro. Lah nggak nyampe bro, belum parkir dengan bagus bro. Oke, kayaknya ini sih udah sih. Oke, kita naikin dulu, baru kita lihat dulu udah pas belum. Oke, udah pas, baru kita turun bro. Lengketinnya gimana nih? Waduh, susah amat ya kan. Oke, coba kita lurusin bro, kayaknya kurang lurus bro. Oke, ini kayaknya udah lurus ini. Jangan bilang nggak lurus lagi nih. Oke, ini udah bro. Oke, tekan tombol sebelah kanan rupanya bro. Oke, hati-hati jangan sampai jatuh bro. Kalau jatuh ini penyamaran kita gagal bro. Ada-ada aja si Trevor ya. Oke, hati-hati aja lu bro, hati-hati aja dulu bro. Soalnya ini alat berat bro. Kalau jatuh nanti langsung penyamarannya hancur bro. Otomatis si Float juga dipecat juga bro. Oke, kita taruh dulu bro di sini bro. Hati-hati kita taruh di sini, baru kita lepasin bro. Oke. Kayaknya di misi ini lama juga kita bro. I'm sorry, but this is as close as you going to get. Nah, I need to take some pictures. Oh, rupanya si Trevor ini mau mengambil beberapa gambar bro di pelabuhan ini bro. Makanya si Trevor ini nyamar bro di tempat kerjanya si Floyd bro. Oke, kita ikutin aja bro. Padahal si Floyd ini orang baik-baik bro, si Floyd. Tapi datang si Trevor ya kan, tau lah si Trevor barbar banget ya kan bro. Jadi kena marah terus bro si Floyd bro sama si Trevor bro. Oke, kita OTW dulu bro, kita lanjutkan lagi bro pekerjaannya untuk penyamarannya ini bro biar nggak ketahuan bro. Oke, hati-hati jangan sampai jatuh. Kalau jatuh penyamaran kita langsung gagal bro. Oke, jangan banyak nabrak ya, hati-hati lo. Oke, kontainer kedua udah nyampe, langsung kita antar aja, kita lepasin aja bro. Oke, ada misi lagi nggak? Atau udah siap? Oke, pergi ke derek katanya bro. Ke derek mana? Kita lihat dulu bro. Kita ikutin aja dulu bro, kita ikutin dulu, pergi ke derek katanya bro. Oke, di sini rumahnya bro. Kita parkirin aja dulu alat beratnya di sini bro. Kita lanjutkan dulu bro. Oke, naik ke derek katanya bro. Kita disuruh bro. Berarti naik ke sini bro. Oke, kita naik dulu bro ke alat berat ini bro. Ayo, ayo Trevor, ayolah, ayo. Lama banget kamu. Ini sebenarnya si Trevor rencanain apa ya? Bingung juga bro. Makanya di samping nyamar gini bro. Siapa yang manggil tuh? Oh, ini bosnya bro yang manggil bro. Oke, oke. Oke. Disuruh kita bawa ini bro, alat berat bro. Kayaknya si driver nggak, bukan kerjanya bukan ini bro. Tapi katanya disuruh aja katanya. Oke. Hi, I'm here. What do I do? Susah kan ya? Yang mana nih alat beratnya nih? Oh, ini dari sini aja bro, biar gampang bro. Oke, dua ini disuruh kita ambil bro.
kita disuruh ngambil baru kita angkat ke kontainer, bro. Oke. Oke, jangan sampai jatuh pokoknya, bro. Kalau jatuh gagal nih, bro. Kita mundur lagi, bro. Kita ikutin pekerjaannya, bro. Mana kontainernya? Eh, truknya mana, bro? Oh, ini truknya, bro. Oke. Hati-hati ya, bro. Oke, udah pas belum? Oke, udah pas. Kita lepasin aja, bro. Satu lagi. Ada satu lagi, bro. Oke. Oke. Disuruh kita ngambil satu lagi kontainer. Oke. Pokoknya apalah itu tuh terserah lah. Kargo atau kontainer terserah lah, bro. Kita ambil lagi, bro. Peti kemasnya, bro. Kita kasih, kita buat dan kita taruh lagi nanti ke truk, bro. Kita angkat dulu seperti biasa, jangan sampai jatuh dulu, santuy gaming aja. Si Trevor malah disuruh kayak gini ya kan, padahal dia mereka nggak tahu si Trevor itu nyamar, bro. Oke, hati-hati dulu, bro, kita ikutin dulu pekerjaannya, bro. Mana truknya nih? Truknya mana? Oh, di sini, bro. Oke, truknya di sini. Hati-hati. Oke, udah pas belum? Oke, kayaknya udah pas, bro. Kita lepasin aja, bro. Oke, udah pas, bro. Oke, akhirnya siap juga, bro, pekerjaannya, bro. Apa sih Trevor? Oke, pergi ke tempat yang menguntungkan. Oke. Mungkin disuruh ke tempat yang kelihatannya bagus, bro. Yang bisa foto tempatnya dengan bagus, bro. Oke, mungkin di sini, bro. Mungkin di sini bisa. Di sini aja mungkin, bro. Oke, betul kan di sini kan? Oke, kayaknya kita disuruh moto kapal sih. Oke, kita ambil dulu handphonenya, bro. Katanya kita disuruh moto, bro. Foto bagian depan kapal. Oke, bagian depannya ini, bro. Kita foto aja dulu, bro. Oke. Ambil foto seorang penjaga di atas kapal. Oke, ini nih, ini ada satu nih. Oh, rupanya dijaga, bro, kapalnya, bro. Kita foto aja, bro. Oke, kita ambil foto keseluruhannya sekarang, bro. Nah, ini HP-nya gimana nih? Oke, kita ambil foto keseluruhannya, bro. Mungkin ini, bro. Kita foto aja. Oke. Oke, kita kirim gambarnya ke si Ron, bro. Mana si Ron? Ron. Ini dia, temennya si Trevor, bro. Oke, kita turun dulu, bro. Foto tadi udah kita foto, bro, dan kita juga udah kirim fotonya ke si Ron. Kita nggak tahu ada misi apa lagi, bro, atau rencana apa lagi yang dikerjakan si Trevor. Kita ikutin dulu, bro. Oke, hati-hati, jangan lari-lari, nanti jatuh ya kan, langsung meninggal, bro. Tinggi banget soalnya tempatnya, bro. Oke, kita turun lagi aja, bro. Turun lagi, mana lagi nih? Oke, kita turun lagi, bro. Dan penyamaran kita juga belum ketahuan, bro. Sejauh ini penyamaran kita belum ketahuan, bro, sama orang di proyek ini, bro. Siapa yang manggil? Oh, ini siapa? Si Floyd. Katanya kita mau ke gudang, bro. Oke, kita pura-pura lagi nganter, bro. Ngantar truk ke gudang, bro. Oke, kita antar dulu truknya, bro, ke gudang, bro. Kobe. Iya, hati-hati aja lu. Panjang banget ya kan, bro, truknya, bro. Nope. Rupanya gini ya kan, bro, kalau jadi supir truk ya kan, bro, susah juga, bro. Oke, bro, sambil bisa dengerin dialognya atau baca teksnya di bawah ini, bro. Oke. Biar tahu alur ceritanya, bro. Kobe. Oke, katanya si Floyd, bro, sayang banget sama pacarnya, si Debra, bro. Jadi pacarnya itu namanya si Debra, bro. Oke, kita masuk dulu, bro. Ke gudangnya, bro. Nope.
Jadi ceritanya si Flood ini kerjanya di kargo ini, bro. Sementara si Debra itu kerja di kantor dan jabatannya udah tinggi juga, bro. Nope. Makanya dia takut banget sama si Debra, bro. It ain't so bad. I've been doing this every day for 10 years, only usually with less of the criminality. Cerita kriminal lagi dia, ya kan? Nope. Oke, kita masuk dulu, bro. Udah nyampe nih, bro. Oke, kita masukin dulu, bro, truknya. Hati-hati, jangan sampai nabrak. Susah juga gerakinnya, bro. Nope. Oke, kita parkirin aja di sini, bro. Lah, di stopin kita, bro. Si Trevor, ya kan? Ada-ada aja, si Trevor ini selalu buat masalah, bro. Mau si Lamar, mau si Trevor, kelakuannya sama aja, bro. Ada-ada aja si Trevor, ya kan? Lah, malah si Flood dipukulin, bro. Seneng pula lagi si Trevor, bro. Temennya dipukulin, ada-ada aja, ya kan? Oke, dia ngambil koper, bro, si Trevor, bro. Mungkin tuh penting banget kopernya tuh, bro. Oke, bro, sekarang kita kabur aja dulu, bro. Nope. Oke, pergi ke apartemen Flood lagi, bro. Ada taksi nggak ya? Coba kita telepon taksi, bro. Nope. Taksi. Kita telepon aja dulu, bro. Oke. Okay. Semoga taksi, soalnya jauh banget, bro, jaraknya, bro. Oke, rupanya ada taksi, bro. Oke, bro, kita skip aja, bro, biar cepet tuh, bro, waktunya, bro. Oke, bro, kita udah nyampe di tempatnya si Trevor, bro. Apartemen si Flood, bro. Nope. Sementara teman kita si Flood yang dipukulin, bro. Ada-ada aja, baru si Wade. Mana lagi si Wade tadi, bro? Nope. Tadi si Wade kan disuruh masuk tadi, bro, ke kantornya, bro. Nggak tahu disuruh ngapain dia, bro. Oke, kita masuk aja, bro, ke apartemen si Flood, bro. Nope. Lah, jorok banget, cu. Huh? Iya, ini apa lagi? Kotoran lagi. Ish, jorok banget lagi. Lah, ini si Wade, bro. I tried to stop it, but malah dilumurin kotoran si Flood, bro. Si Wade, bro. Wade. Yang ini, bro, yang rambutnya gimbal ini, Wade, bro. Waduh, malah dipeluk lagi. Ada-ada aja, ya kan? Yang satu lagi namanya itu si Flood, bro. Oke, kita bakal ngerencanain sesuatu, bro. Lah, si Trevor nambah masalah aja, ya kan? Dipecahin fotonya si pacarnya si Flood, bro. Si Debra, bro. Low self-esteem, Wade. We gotta build them back up. Now. Lah, malah diwarnain, ya kan? Suka-suka hatinya aja, bro. Perfect. Oke, jadi ini rencananya, bro. Alright, so based on my. Oke, jadi kita bisa milih, ya, bro. Tiap rencana atau strategi itu kita bisa milih, bro. Dan kita bisa milih anggota-anggotanya, bro. I think they got two of these things, but we only need one. First one. Oke, bro, sambil dengerin ya, bro, biar tahu strateginya, bro. Oke, harusnya tanam bomnya, bro, katanya, bro, di kapal itu, bro. Katanya. Is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too and probably a chopper. Oke, kita katanya di misi ini kita butuh kapal selam, bro. Kita butuh yang namanya kapal selam, bro. Mungkin kita disuruh curi lagi kapal selamnya, bro. Chicago? Right, so, what do you think? Container ship or whatever's offshore? Oke, kita disuruh pilih salah satu, bro. Yang mana kita ya? Kita mau nenggelamin kapal selamnya atau kita dari pakai helikopter sama kapal selam, bro? Kita pilih salah satu, bro, katanya, bro. Udah deh, daripada barbar banget caranya, ini aja deh, bro. Oke, okay, berarti kita perlu sama kapal selam, bro. You and Floyd can help, and we'll bring along Michael and his unpaid intern.
Okay, all right. What is that smell? Oh, we. Lah ini si Floyd bro dipukulin deh bro. Memar-memar mukanya bro. Was injured in the performance of his duties. Human waste. Bau banget lagi tuh. Si Wade bro. I don't think this smell normal. You can't go to the union. You are union, all right, and you vouched for us, all right. You look at him, man. Smell him. Smell him. Lah, si Trevor ada aja kelakuannya, bro. You're planning a robbery on my place of work. You violated Mr. Raspberry Jam, and God alone knows what else. You damaged Debra. Look, sedih deh, bro. Si Debra fotonya malah pecah-pecah dibuat bro sama si Trevor, bro. If you're comfortable with what's happened to your cousin, then so be it, all right? But I would give him a bath and rinse him off. No! No bath! Ada dah anjingan. Oke, malam hari juga bro. Satu hari juga nih. Emotion Strafer nih bro. Oke, misinya selesai juga bro. Dan kayaknya kita ada misi lagi nih bro. Oke bro, mungkin hari ini sampai sini aja misi kita bro. Kobe. Dan aduh ada telepon lagi bro. Kita dengar dulu bro telepon dari si Michael bro. Ah, Trevor. Hey, Mikey. Hey, listen. Loving it here. Apa sih? Nope. Getting my first enema tomorrow. Anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Oh, you bet it's okay. Jadi si Trevor ini masih menanyakan juga, bro. Kenapa si Michael bisa hidup? Nope. Dan si Brad itu apa benar-benar meninggal gitu, bro? Atau dia masih hidup gitu? Masih nanya nih, bro. Nope. You might need to take a few classes at flight school. Why would I need to do that? Trust me, you'll regret it if you don't. Oke, jadi si Michael harus ngikutin sekolah penerbangan dulu, bro. Oke. Oke. Berarti nanti kita harus pakai Michael dulu, bro, untuk sekolah penerbangan, bro. Oke, mungkin episode namatin GTA 5 kita sampai sini aja, bro. Ditunggu episode berikutnya dari Jonah Harons, bro. Oke bro, terima kasih untuk teman-teman yang udah pada nonton bro. Jangan lupa selalu support channel ini dengan mengklik tombol subscribe di bawah ini bro. Oke bro, thank you bro.